Saya barusan dapat telepon dari Munting, pelatihnya Jack CS. Mereka ngajak latihan bareng. Jaya mana ya? Mas Munting? Ya. Mending kita potong jalan aja yuk. Kita tunggu di garis finish. Oke. Yuk. Ketika merasa lelah, jangan putus asa dan menyerah. Lihatlah ke depan, penuh keyakinan, kamu bisa. Kamu bisa mengeja semua mimpi. Sebelum anak lihat, kalau dilihat kita malu. Ayo, ayo, ayo. Ayo.
Hebat banget lu, man, lu! Tuhan! Mau kemana lu? Hah? Mau kemana lu? Tunggu sini, Jen. Ayo, lari kemana lu? Gue tungguin lu di sini lo, hah? Mana juga Jen yang kerjain. Gue timpuk pakai beginian lu ya. Mana lu, Dal? Hah? Lu nikmatin nih balas dendam gue, ya? Stay di situ lo. Aduh, syukurin lo, ngerasain juga kayak gue kan? Ah, baru sekali ditimpuk sama jeruk nipis sudah begitu lo nyusruk. Eh, bukan masalah jeruk nipisnya. Tapi gua kaget. Aduh, kasihan banget sih itu kapten. Aduh, enggak ada pendiriannya. Eh, mana lu? Tolongin gua dulu. Awas lu ya, musuh bebuyutan gua kagak akan pernah gua maafin lu. Tuh, berat lagi nih. Lumpur semua. Ah. Umur lu berapa sih, Sur? Aduh, dari kemarin nanya itu mulu, kan udah ditanyain dari kemarin. Ah. Gua lupa, Onta. 35. 35? Iya. Yeah. Ya. Ngapa lu lebih muda dari umur lu ya? Yang bohong, bos. Kira-kira umur saya kayak umur berapa ya? Ya, bangsa-bangsa 34 lebih lah dikit. Sama aja, beda satu angka doang 34 sama 35. Eh, Onta, jelas beda dong. Misalnya, gusi lu gua sentut 35 kali. Sama gua sentut 34 kali. Beda kagak? Sama. Sama apanya lo? Sama-sama sakit. Biasa. Lagian si bos pakai perumpamaan jauh bener. Kagak nyambung. Ya lu sambung-sambungin aja, Onta. Katanya lu anak kuliahan. Bagaimana sih? Kagak ngatri juga lo. Ye ye. Ah, susah kalau ngomong sama orang yang kagak makan sekolahan. Enteng banget, Pak. Eh. Awas lo ya. Gibeng lo. Tidak ada yang bocor nih. Angkot baru. Ban baru. Pelek baru. Pale lu yang bocor. Alah, pakai lagu-laguan lo. Pamer angkot demek depan rumah gue. Lagian gue kagak percaya, ini angkot punya lo. Terserah aja kalau gak percaya. Hah? Emang mau ditunjukin BPKB-nya? Hah? Ini punya saya. Situ jangan iri dong. Ngapain gue iri sama lo? Mungkin demek aja gue iri. Nah, nih Ustaz. Pak Ustadz, nih si Dadang nih nyari perhatian terus. Maaf Pak Ustadz, saya cuma ngelihat ini. Takutnya ban angkot saya yang baru itu bocor. Ternyata tidak ada yang bocor, pas habis saya cek. Bener kan maksud? Betul banget Bang. Betul-betul aja lo. Masya Allah Jali, Jali. Lo ini selalu aja nyari perhatian orang. Kenapa sih Li? Keuntungannya itu apa? Jali, Jali, kenapa sih lo setiap ketemu Dadang mesti cekcok? Mesti ribut? Itu kagak baik, ya? Apa gak malu diliatin orang? Daripada ribut mulu, cekcok mulu, kalian ini lebih baik damai, ya? Baikan. Sebab orang itu kalau damai, kalau baikan, hatimu itu tenang, tentram, gak ada rasa was-was, ya? Ingat ya. Saya mah pengen banget berdamai Pak Ustadz. Pengen banget. Sumpah deh. Dianya yang mau. Sayanya yang ogah. Sampai kapan aja saya ogah Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Jali. Sesama orang Islam. Sesama saudara Muslim.
itu kalau tidak tegur sapa selama 3 hari, maka keduanya ini akan berdosa. Dan orang yang berdosa itu akan masuk neraka, tahu nggak? Akan diseksa oleh Allah. Mau seperti itu, Li? Maaf, Ustaz. Gerah nih, saya mau mandi dulu, mau ke masjid. Alhamdulillah, itulah yang pengen saya dengerin ya. Kalau emang hatimu itu tulus seperti itu, maka ini baru jali. Bisa buat contoh, bisa buat teladan bagi orang banyak ya. Itu saja ya, Pak Ustadz mau jalan ke masjid, tapi jangan lupa ya. Nanti kamu harus nyusul Pak Ustadz tunggu di masjid ya. Tumben mau ke masjid. Isi Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Hati-hati Pak Ustadz jalannya. Wah, istri tercinta ini. Halo, Jamilah. Halo. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Jadi enggak ke Monas? Oh, jadi dong, sayang. Jadi, nanti malam kita ke Monas. Habis dari Monas kita lanjut. Kalau kata anak muda, lanjut ke Ancol ya. Pokoknya malam ini seperti waktu kita pacaran dulu. Malam ini harus jadi malam yang indah. Apaan sih Abah genit ya? Jamilah. Nanti pas Abah pulang, kamu udah dandan yang cantik ya. Berarti Ayah selama ini enggak cakep buat Abah. Kamu mah cantik banget. Selalu cantik kamu mah. Tapi ya, maksudnya ini kan malam spesial. Jadi kamu harus lebih cantik lagi dandannya. Iya, Ayah bakalan dandan demi Abah tercinta. Bah, kalau cakep kagak wangi kan kagak enak tuh. Nah, beli minyak wangi ya buat Ayah. Minyak wangi? Ya, belinya di mana ya sayang? Belinya di seberang rel kereta tuh, Bah, yang jalan bungur. Oh iya. Tenang aja ya Jamilah sayang, pasti Abah beli. Kamu sabar aja, yang cantik ya. Abah hati-hati ya. Ya udah, Ayah siap-siap dulu ya. Assalamualaikum. Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Campur. Resel ya, gue hajar lu. Sabar, Man. Resel dong. Udah, gak usah diladenin. Diam. Man, udah. Kampungan dia, kayak babenya. Maunya ribut terus. Gak usah bawa babe gue dong. Hah? Gak usah bawa babe gue. Kali ini kita satu tim. Masalah pribadi mah di luar aja. Dia resel. Bos. Kata Rizal ada bener juga. Kita ini satu tim. Urusan pribadi nanti aja. Nanti kalau udah, nah baru. Diam lu. Gak usah ngatur-ngatur gue. Jangan ngeyel lu sekarang lu, hah? Ini gue bos lu. Berani banget lu, hah? Mau satu tim kek, mau satu golongan darah kek, tetep gue gak peduli. Tetep musuh namanya. Yaudah deh bos, aku sih ikut kamu aja. Aku sih no. Lama-lama kayak si Gayus lu, gigi gue. Yaelah. Hah? Sik. Ra, bos lu emang rese. Woi, Jack. Emang gitu dia mau, kejar-kejarin. Tau, gue cuma. Jangan, Jangan,
becek tau gak? Lanjar! Mon! Sabar, Mon! Wajah, berhenti lo, woy! Mon! Jangan mau! Woy, ini mau pulang lo, woy! Berhenti, woy! Kayak kan jumbo begini. Awas ya. Kalian sudah bersih-bersih ya? Sudah.
Kenapa? Bagus, bagus, bagus. Bang Jaya sama Pak Pelatih nggak bersih-bersih juga? Pak Jaya pantang melepaskan uniform. Kalau tugas belum selesai. Kalau saya sih, tadinya ide dadakan. Kalau kita emang sudah siapin, dikira kita mau nginep dinya. Jadi bawa baju. Latihan hari ini sudah cukup. Tapi ingat, untuk latihan berikutnya, kalian harus lebih kompak dan disiplin. Skill kalian sudah bagus. Tapi dari segi kekompakan, kalian masih jauh dari harapan. Ingat, dalam satu tim, kalian tidak boleh saling menjatuhkan. Mengerti? Siap, Bang Jaya. Siap. Kok kalian cuma bertiga? Yang tiga lagi pada kemana? Kalian ngapain di situ? Ayo sini kumpul. Hei, cepat sini. Lagi ngumpul nih. Aduh, kok pakai daun? Dasar bos. Ajar lu, pada bantuin, ngetawain lagi. Udin, Firman, Rijal, kalian masih bawa baju ganti kan? Bawa Bang Jaya. Iya, kita kira latihan bakalan sampai nginep di sini, Pak. Jadi kita bawa baju lebih. Ah, ogah. Mendingan gua begini dah, daripada dipinjemin baju. Wah, bos, pulangnya gimana naik sepeda sambil begini? Mana bisa? Wow. Ah, kalau aku sih no. Mau gak, Kera? Mau. Ah, paksa deh gua. Mana bajunya? Ya, udah yuk. Ha. Damai. Stop dulu lah. Udah buruan. Lu baik banget, Man. Kali ini kita damai. Wah, thank you, Man. Kopi, baju. Baju. Ayo, makasih. Lagi. Tangannya. Buka ya. Hei! Yuk, sadar. Baik. Tangan, Man. Ben. Sini. Lu, gujilak lu. Cepet. Udah berdua, nah. Gatel nih. Aduh. Mono cepet. Ada-ada aja. Buka-buka. Buka-buka. Kita harus berpisah di sini dulu. Siap, Mas Munting. Saya juga mau masuk kerja nih. Oke. Lain kali kita latihan bareng lagi. Siap. Go BMX. Go BMX. Din, stop Din. Apaan sih, Jal? Gue ngapain sih pada lewat pasar segala? Biar cepet nyampe rumah. Lagian perasaan gue dari tadi gak enak. Lebih gak enak lagi kalau ketemu anak ketebek. Jal. Lo tenang aja, Bang. Gak bakal ada apa-apa. Yang penting kita jalannya sopan. Gak bakal ada apa-apa, ya? Iya, lagian emang salah kita apaan? Harus takut sama mereka segala. Udah lah. Santai. Yuk. Oke. Yuk. Yaudah nih. Jangan terpaksa hati nih. Stop. Gue gak asal sama lo berdua ya. Sekarang lo ikutin Yudin. Lo ikutin terus, lo godain. Nanti gue cegat papanya di sana. Hey, bos.
Kenapa lu kagak bilang Uncle John aja? Ya elah, Uncle John lu kangen sama si tuing-tuing-tuing itu. Ah, udah. Canda mulu, udah buruan kejar lu. Udah buruan. Buruan. Berjuang dan berdoa selalu.
dia selamat nih supirnya. Bagus dah, selamat. Pegang, pegang, pegang. Bang, woi. Saya tadi mana angkot? Angkot saya di mana? Hancur, Bang, angkotnya. Gak selamat, Bang. Hancur. Gak selamat. Ini cuma yang tersisa nih, Bang. Ini bannya. Ini setirnya. Ini pitanya, Bang. Makanya, Bang, pintu lintasan kereta api itu jangan diterobos. Jadi begini, Bang. Makanya, Bang, lihat kanan kiri, ada kereta apa enggak? Kereta enggak bisa ngerem dadak, Bang. Ya Allah. Kenapa rezeki yang baru saya terima engkau ambil kembali? Insya Allah, mungkin ini yang terbaik untuk saya. Masih untung Abang selamat. Lebih baik hilang materi daripada hilang nyawa. Lagian juga istri sama anak Abang pasti lagi nungguin di rumah, ngarep-ngarep Abang pulang. Ya Allah. Ternyata Allah masih memberikan kesempatan saya untuk hidup, bertemu sama anak istri saya. Banyak-banyak bersyukur ya, Bang, ya. Masih diberi keselamatan, Bang. Gue kompak sama Benny, Cakra. Kalau sama lu pada sih gue ogah. Apa lihat-lihat? Kalian keren kalau pakai baju kita. Udah cabut. Ntar gue gande. Woi, yang kaya lo. Kenapa si Dadang cuma bawa setirnya doang? Nah, angkotnya kemana? Angkotnya mana, Bah? Tadi angkot Abah ketabrak kereta. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ketabrak sih? Jadi ceritanya Abah tadi ngelintas di rel kereta. Atau gimana tiba-tiba mesinnya mati. Saya starter-starter tidak bisa jalan. Saya bingung, saya coba terus. Orang-orang udah pada teriak. Awas, ada kereta. Saya lihat. Keretanya ternyata sudah dekat. Ya udah saya lari aja keluar. Situ Abah mikir, ternyata Allah masih memberikan kesempatan Abah untuk hidup, untuk bertobat, makanya. Abah yang sabar ya, Abah ya. Yang penting Abah selamat. Iya. Iya, Abah. Yang penting Abah selamat. Sabar ya, Dang. Sabar. Sabar sambil lu rasain tuh. Biar rasa.
Memang lu sukses umur-umur. Orang sukses umur-umur. Sekalinya ngarep punya angkot, ketabrak kereta, ringsak deh. Masih bagus hidup ya, Bang. Lah iya, dipanjangin umurnya. Biar lama lagi jadi orang sukses. Astagfirullahaladzim, Cang. Cang, kok jahat banget sih? Orang lagi kena musibah kayak gini bukan ditolongin. Tapi malah dijelek-jelekin kayak gitu. Eh, Saskia, maaf-maaf ya. Kalau omongan Cang Jali ini kagak baik. Cuman ya si Dadang ini memang lahir buat diledekin. Soalnya, kalau dia dikasih kaya dikit aja, belagunya minta ampun. Banyak tingkah, banyak gaya, pamer-pamer. Nah, dia orangnya, no. Astagfirullahaladzim, Cang. Maaf ya. Tapi Encang itu udah keterlaluan. Encang udah menghina Abah. Tahu, apalagi yang menghina lebih hina daripada yang dihina. Ini ada pantun nih, eh. Dasar si Dadang muke demu. Cakap. Udah hidupnya susah seumur-umur. Ngarep-ngarep punya angkot. Udah punya angkot, sekalinya punya angkot ditabrak kereta, ringsek dah. Ya, ganti ada ya. Artinya apa, Bang? Bangsak. Makan tuh bangsak. Jali, Jali, lu selalu aja nyari perhatian orang. Kagak baik, Jali. Mengzalimi orang yang sedang kena musibah itu, ya. Seharusnya sesama saudara muslim, ya, itu turut prihatin atas kejadian yang sedang Dadang terima, ya. Bukannya seperti itu. Kamu malah lunjak-lunjak, malah senang-senang, malah menghina. Jangan, kagak baik. Sebab Ustaz yakin seyakin-yakinnya, di balik kejadian ini, di balik musibah ini, pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Pasti Allah akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Nih, Dadang. Amin. Amin. Jali, seharusnya lo banyak bersyukur kepada Allah. Sebab orang lain kena musibah sedangkan kamu selamat, ya. Kamu banyak rezeki, itu pun titipan dari Allah. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan. Lu suruh jaga, ya. Dan yang penting lagi, lu jangan pelit ben medit. Kalau lu ini pelit ben medit, pasti nanti Allah murka. Rizkimu akan ditarik lagi oleh Allah, ya. Bagaimana kalau sampai nanti terjadi seperti itu? Lah, jangan Pak Ustadz, jangan ape. Dikira kepengenan berapa nih saya. Nah, dari itu, jangan seperti itu sifatmu, ya. Diberubah sekarang yang baik-baik saja, ya. Sudah. Karena ini waktunya sudah mau maghrib, ya, sebaiknya kita sama-sama ngambil wudhu, kita ikut sholat berjamaah, ya. Iya, juga mau sholat. Sir, sholat masjid. Ayo. Tapi ayah kagak mau ya diajak nyolong itu duit kotak amal. Nah, Pak Ustadz denger sendiri, Pan. Bacotnya kurang ajar. Bener, kesel saya sama dia. Nih, ayo tong, sini. Bos aja yang kesini. Jadi, lo mau gue yang kesana. Terus kalau gue udah kesana? Iya, kalau kesini, ayo, come on! Lo katanya mau ke masjid. Ayo ke masjid. Iya, Pak Ustadz. Awas aja kalau dia pulang. Ayo, anak-anak sekalian. Katanya mau ke masjid, kan? Iya, Pak Ustadz. Sudah. Sekalian, tentunya kamu mau ikut ke masjid, kan? Ya, saya udah pernah ke masjid, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saudah ini berikan hidayahmu, semoga dia ini rajin beribadah kepadamu. Pak Ustadz mau pergi ke masjid dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, Bah, yang sabar ya, yang tabah. Seneng banget lihat ayah dandan begini. Makasih ya Allah. Alhamdulillah ayah dikasih rezeki jalan-jalan pakai angkot baru.
Gimana? Ayah udah cantik belum? Cantik. Ayah udah siap jalan-jalan berduaan sama Abah. Jalan sekarang yuk. Minyak wangi mana? Biar Ayah wangi, biar Abah makin lengket sama Ayah. Abah kenapa? Maaf ya. Sepertinya Allah belum mengizinkan kita untuk jalan-jalan. Angkotnya ketabrak kereta. Jamilah, sepertinya Abah belum bisa memenuhi janji Abah untuk jalan-jalan ke Monas. Tabrak kereta, tuh sisanya. Astagfirullahaladzim. Sabar ya, Pak. Mungkin Allah masih sayang sama kita, Pak. Allah ngasih cobaan buat kita. Supaya kita semakin kuat, Pak. Udah deh, Pak. Kita gak usah lama-lama sedihnya ya. Mulai sekarang, kita usaha lagi. Berdoa lagi. Iya, sehari punya angkot, tabrak angkot nih. Iya, gimana ya? Ya, ya, ya. Kak Yari, emang yang lucu ya? Ada yang lucu. Nih, pala dia. Nih, sumbu kompor. Lu lucu. Tapi lu mau tahu kagak? Hah? Mau tahu kagak lu? Iya, pengen tahu apaan sih? Ada yang lupa dia belum tahu. Kenapa angkotnya si Dadang ditabrak sama kereta? Tahu. Tahu. Emang tahu? Emang panjang? Lu jawab, kasih tahu. Iya, bos. Karena Bang Dadang itu orangnya baik. Makanya kasih cobaan sama Allah. Kalau bos mah gak ada cobaannya. Soalnya dia orang jahat. Lu mau tahu? Kenapa angkotnya si Dadang ditabrak kereta? Karena si Dadang belum pantas jadi orang kaya. Cang Jali. Sukanya nyari perhatian orang melulu. Kagak baik, Cang Jali. Ya enggak? Iya. Bener tuh. Ya. Yaudah, kita jalan lagi yuk. Yuk. Ya.
mandi di depan rumah gue. Hau ya? Metek! Pale lu yang bocor. Oh, alah pake lagu-laguan lo. Pamer awak gemok di depan rumah gue. Lagi gue gak percaya, ini aku punya lo. Terserah aja lo gak percaya. Hah? Emang mau ditunjukin BPKB-nya? Hah? Ini punya saya. Situ jangan iri dong. Kalau dia dikasih kaya dikit aja, belak udah minta ampun. Banyak dikit, banyak kaya, pamer-pamer. No, dia orangnya no. Sepertinya betul kata Rojali. Saya sudah takabur. Sudah sombong. Mungkin memang belum saatnya. Saya layak dititipkan harta, rezeki dari Allah. Pantu si Bunga. Ngapain dia ada di sini? Berjuang dan berdoa selalu. Berjuang dan berdoa selalu. Bah. Abah. Ya. Kok Abah belum tidur sih? Udin doain ya, insya Allah Abah punya angkot lagi. Makasih ya. Amin. Mah, makasih ya Bunga udah diizinin tidur bareng Mama. Sama-sama sayang. Tapi Mama takut deh. Opa sama Opa kamu gimana ya? Udah, Mama gak usah mikirin soal itu ya. Bunga udah telepon Opa sama Oma. Bunga bilang kalau Bunga nginep di rumahnya Tante Santi. Terus Bunga juga udah telepon Tante Santi. Ya udah, syukur deh kalau gitu. Yaudah sayang, kamu hati-hati ya pulang ya. Iya, kapan-kapan Bunga nginep lagi ya, Mah. Iya dong. Yaudah, Bunga pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Bunga. Ngapain dia ada di sini? Adek-adek, jangan melakukan adegan-adegan yang ada di sinetron ini di rumah. Karena adegan-adegan yang tadi itu dilakukan oleh reder-reder profesional. Oke. Ikuti roda mengantar ciptamu. Kuatkan tekadmu, jangan menyerah sebelum mencoba. Itu anak BMX-nya, yuk kejar. Den, kita dikejar sama anak KTBK lagi. Ayo kabur. Man, kita kan gak salah apa-apa, ngapain kita kabur? Den, daripada ada masalah, mending kita menghindar aja.